Yo 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 yo, selamat datang di channel Sugianta TV. Di video kali ini, Mimin mau mengajak kalian berburu buah kelapa muda yang dipercaya memiliki khasiat luar biasa untuk kesehatan. Namun sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu ya guys. Banyak pilihan air alami dari buah segar yang dapat kalian konsumsi. Salah satunya buah kelapa muda. Seperti buah kelapa muda yang dijual oleh pedagang di Jalan Kebo Iwaden Pasar Bali ini. Di sini dijual beberapa jenis kelapa muda, seperti buah kelapa hijau, gading, dan wulung. Air dari buah kelapa diyakini memiliki khasiat tinggi yang baik untuk kesehatan. Karena alasan itulah, tak heran beberapa pembeli bahkan rutin setiap hari membeli buah kelapa di tempat ini untuk diminum langsung sambil menikmati daging kelapa muda yang dibeli. Salah satu pelanggan tetap tempat ini adalah Bapak Putra. Setiap pagi, ia selalu rutin membeli kelapa hijau untuk diminum. Bapak Putra yang mengaku memiliki penyakit maag, kini telah merasakan perubahan setelah rutin mengkonsumsi air kelapa hijau. Bapak, dia cuma dulu kan punya penyakit maag, itu sering padat datang. Sekarang agak berkurang, Pak, ya? Ya, hampir setelah saya rutin, jadi terutama buka air buka kadang jarang. Buka apa biasanya Pak yang Pak cari? Buka jenis apa? Yang hijau. Yang hijau? Pun saya kan baca di Mimin juga gak mau ketinggalan nih guys. Sebelum kehabisan, Mimin langsung pilih salah satu buah kelapa muda. Buah kelapa yang Mimin pilih adalah jenis wulung atau di Bali dikenal dengan nama Nyuh Mulung. Buah kelapa wulung berbeda dengan buah kelapa lainnya yang dijual di tempat ini. Perbedaan yang jelas terlihat pada serabut bagian dalamnya. Serabut bagian dalam buah kelapa muda jenis wulung ini berwarna merah muda guys. Kelapa wulung merupakan jenis kelapa muda yang tumbuh di Asia. Kelapa wulung memiliki rasa yang tidak kalah segar dengan kelapa muda pada umumnya. Daging kelapanya pun memiliki rasa yang lebih manis daripada daging kelapa muda biasanya. Kelapa wulung memiliki segudang kandungan nutrisi mulai dari glukosa, sakrosa, protein, karbohidrat, serat, tanin, asam amino, hingga fruktosa. Kandungan yang ada dalam kelapa wulung tersebut ternyata dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Seperti mengobati keracunan. Biasanya seorang yang mengalami keracunan, makanan ataupun obat-obatan akan mudah ternetralisir dengan mengkonsumsi kelapa wulung. Juga bermanfaat untuk menyeimbangkan pH tubuh. Kelapa wulung mampu menyeimbangkan pH tubuh agar tidak mudah terkena dehidrasi. Jika pH dalam tubuh seimbang, maka tubuh tidak akan mudah terserang virus. Menurunkan kolesterol. Kandungan serat ini dinilai mampu membakar lemak jahat dalam tubuh, sehingga kadar kolesterol dalam tubuh juga akan berkurang. Biasanya kelapa wulung sering digunakan sebagai menu diet karena mampu menurunkan kolesterol. Mencegah penuaan dini. Nutrisi dalam kelapa wulung bisa bergenerasi sel-sel tubuh lebih cepat. Dengan begitu, adanya keriput pada wajah akan semakin berkurang. Mengencangkan kulit. Kandungan gula dan nutrisi dalam kelapa wulung mampu membantu untuk mengencangkan kulit. Sebagai diuretik, kelapa wulung mampu memberikan asupan elektrolit esensial yang diperlukan oleh tubuh. Hal ini sangat bermanfaat sebagai penenang dalam usus. Selain itu, juga mampu membersihkan ginjal dan melancarkan urin. Kelapa wulung ini lebih sulit ditemukan dari kelapa pada umumnya. Tak heran kelapa wulung dijual lebih mahal dari kelapa muda lainnya. Di tempat ini, kelapa wulung dijual seharga Rp25.000 per buahnya, tergantung besarnya buah kelapa wulung itu sendiri. Nah, itu tadi guys, manfaat dari buah kelapa untuk kesehatan. Semoga bermanfaat ya. Dan buat kalian yang belum pernah mengkonsumsi buah kelapa, khususnya buah kelapa wulung, buruan cus cari di pedagang kelapa terdekat di kota kalian.